sempatkan untuk ngaji, sempatkan waktu, bukan nunggu waktu sempat. Betul tidak? Come on!
dua, tiga, terus sampai Abdulaziz naik level. Ilmu masuk 10, 11, 20, 21, 22, 28, terus seperti itu. Yang diajarkan oleh dia kepada Abdulaziz baru sampai level 70 pada dasar. Tapi karena Abdulaziz ini dapat keistimewaan dari Allah, entah karena dia khidmat kepada guru dengan baik, memiliki adab yang istimewa, kesolehan tingkat tinggi, atau istiqomah yang luar biasa, mendapat Abdulaziz istimewa dari Allah bernama Duni. Yang Abdulaziz terima dari guru baru 70, tahu-tahu Abdulaziz punya ilmu 1000. Bisa seperti itu. Tapi yang 1000 itu sebenarnya
Bagaimana